Hai, kembali lagi di channel gue. Ini gue lagi di Roti Canai Bu Nana, Jalan Sunset Road, sebelah Trans Hotel. Nah, ini tuh ada di main road ya, di sebelah kiri jalan kalau dari arah Kerobokan. Nah, kalian lihat nih, mantep banget nih. Pokoknya kalau sini tuh banyak banget orang, karena terkenal banget, cabangnya tuh udah 4, gak tau 3 atau 4, banyak pokoknya. Canai Bu Nana. Nah, dibalik-balik deh. Ini open kitchen gitu, jadi kalian bisa lihat cara dibuatnya roti canainya. Oh ya, ini tuh teh tariknya enak banget. Kalian harus coba yang rasa cinnamon. Maaf ya, aku gak pakai lagu soalnya copyright. Nah, ini orderannya. Ini sih segini gak begitu rame, biasanya rame banget. Nah, menurutku sih rasanya itu asin gurih kayak martabak, cuman dia lebih crispy. Terus cocolannya itu ada saus kari yang ada ayamnya. Nah, gitu deh. Nah, ini nih roti-rotinya. Mantep banget, wanginya tuh sampai keluar-keluar gitu. Nih. Terus menurut aku nih harganya affordable banget, gak mahal. Aku makan berdua habis 97.000, udah sama teh tariknya. Sama dapat acar juga, namanya kakam berapa gitu lupa. Ini nih acaranya kan. Udah tinggal cucul-cucul aja. Kalau suami aku mesen yang kambing, bukan ayam. Hati-hati kolesterol makan kambing. Terus ini rasa ayam. Enak banget sih, karenya tuh kayak seger, terus rempahnya strong banget. Udah gitu ini aku pesen yang canainya yang versi telur. Jadi ada yang enggak versi telur gitu. Kalau yang versi telur tuh rasanya telur banget, sama dia lebih lembut, lebih tebel. Kalau yang biasa aja tuh kayak lebih crispy sih. Jujur aja aku lebih suka yang biasa aja. Nah, ini nih, enak banget loh, jangan ngetanget makan ini. Nah, yang terakhir ini es tarik cinnamon. Kalian harus coba. Bye bye.